I believe in God. I believe in destiny. Not destiny in the sense of all of our actions being predetermined, but destiny in the sense of our ability to choose. Our ability to choose who we are and who we are supposed to be. Yeah. I was born to reign. Point blank, my name to be. Layaknya seorang pejuang kemerdekaan, seorang olahragawan atau atlet pantas kita sebut sebagai seorang pahlawan. Namun, bagaimanakah kehidupan mereka setelah mereka tidak bertarung di arena? Dan benarkah bahwa sebuah medali hanya tinggal kenangan saja? Merah putih terus akan berkibar di ujung tiang tertinggi. Indonesiaku ini merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Sungguh merupakan suatu kebanggaan bila seorang atlet sedang berada dalam puncak prestasi. Pujian dan penghargaan adalah hal biasa bagi mereka. Popularitas pun memaksa wajah mereka untuk bermunculan di halaman depan surat kabar. Matahari, tapi selalu ku coba untuk menghangatkanmu. Nani Suryani Wulansari misalnya, peloncat indah kelahiran Sumedang 30 Mei 1977 ini telah menyumbangkan medali emas SEA Games di usianya yang ke-16 tahun. Hingga kini tercatat sekitar 7 medali SEA Games yang telah dipersembahkannya untuk Indonesia. Pertama kali ikut SEA Games itu dari tahun 91 sampai tahun 2001. Di SEA Games 93 dapat medali emas di papan 3 meter, itu spesialis saya. Namun liukan indahnya dari papan loncat ternyata tak seindah cerita Nani. Deretan prestasi dan barisan medali tak dapat menyokong cita-citanya menjadi seorang pramugari. Anyone who ever loved close to this knows what I'm saying. Pengen sih jadi pramugari. Iya, pengen sih, itu cita-cita setelah lulus dari SMA, pengen jadi pramugari. Terus ya kecewa ya nggak terima ya, memang mungkin karena saya belum cocok aja untuk jadi pramugari. Karena saya pengen dinilai bukan karena saya punya prestasi di loncat indah, tapi karena talenta saya untuk jadi seorang pramugari. Nani adalah bagian cerita seorang mantan atlet Indonesia. Cerita lain datang dari sebuah sudut Gelora Bung Karno. Dari sebuah lapak pedagang minuman, tersimpan cerita harumnya nama Indonesia. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa. Kegiatan saya akhir ini sebagai pedagang kaki lima, jual minuman teh botol. Cuman ya satulah yang itu, ya SEA Games 87 juara 3000 meter dan juara 1500, juara 2. Yang lainnya mah gak usah lah, banyak kalau dicerita wah repot deh. Marta Kasih, seorang mantan pelari Indonesia asal Nusa Tenggara Timur ini masih menyimpan kenangan manisnya saat SEA Games 1987 di Jakarta. Marta berhasil memboyong emas dan perak untuk mengibarkan sang merah putih di cabang atletik. Saat Indonesia membutuhkan kecepatannya untuk berlari, Marta selalu siap. Saat itu hanya garis finish yang ada dalam benaknya. Kini kecepatan berlari Marta digunakannya untuk menghindari kejaran petugas. Sering ditungguin juga mas sama kantip mas. Saya, padahal saya udah cerita mas riwayat saya. Pak, saya ini mantan atlet pak. Saya bilang saya boleh pak izin, mohon izin pak boleh perdagangan di sini. Dia mah jawabnya apa? Masa bodoh kamu mau atlet kamu apa? Kayak saya nggak peduli sama kamu, katanya begitu mas. Harapan Marta kini hanya satu. Sesuatu yang dapat merubah kehidupannya sebagai mantan atlet Indonesia. Mas Indra, kok telepon melulu? Kan saya udah sering diwawancara tapi nggak ada hasilnya. Mana dong hasilnya? Kalau ada hasilnya saya mau dong diwawancara dong. Kalau nggak ada hasilnya mas, bodoh ah, nggak mau wawancara ah.
nggak ada hasilnya dong sampai sekarang ya. Bukan cuma Mas Indra doang yang sering wawancara saya. Jakarta 1987 telah melahirkan berbagai cerita, mulai dari penyumbang medali emas yang kini terpuruk dan menjadi pedagang kaki lima, hingga sepak bola Indonesia yang untuk pertama kalinya menjadi nomor satu di Asia Tenggara. Ricky Yaakob, ujung tombak Indonesia pada masa itu, ternyata harus menerima sebuah kenyataan bahwa ia dan kawan-kawan seperjuangannya kini sudah dilupakan oleh pemerintah. Ya kalau saya lihat sejauh ini kayaknya belum ada ya. Nah, belum ada, dan itu bisa kita, bukan saya aja yang mengalami, mungkin beberapa mata-mata lain juga kayaknya masih belum mendapat satu perhatian khusus dari pemerintah. Itu yang kita alami sekarang. Tapi saya harapkan bahwa pemerintah itu harus pedulilah dengan mata-mata atlet yang punya prestasi. Kerendahan hati sang penggedor gawang lawan ini membuatnya enggan bercerita tentang dirinya sebagai pemain pertama dari Indonesia yang bermain di liga asing. Satu tahun membela klub Matsushita Jepang dan emas SEA Games 1987 hanyalah goresan pena catatan sejarah. Kini setiap sore, pandangannya selalu tertuju kepada anak-anak yang tergabung dalam sekolah sepak bola yang ia dirikan. Nani, Marta, dan Ricky Yaakob adalah sepenggal kisah seorang mantan atlet Indonesia. Masa kejayaan telah mereka lewati, namun episode kehidupan mereka selanjutnya ternyata cukup berat. Adalah Ian Situmorang, wartawan senior dalam bidang olahraga, yang juga menjadi saksi perjuangan seorang atlet dan perhatian pemerintah terhadap seorang anak bangsa. Sampai sekarang ini baru ada perhatian, masih tapi dalam bentuk retorika. Kalau bentuk materi saya pikir memang belum ya. Karena setidaknya ada semacam perhatian dari pemerintah lewat undang-undang olahraga itu sangat bagus, itu kan perhatian. Nah kemudian yang belum dilanjutkan adalah undang-undang olahraga ini sudah diikuti belum dengan dana yang tersedia di APBN. Saya pikir sih rencana pemerintah dalam hal ini Menpora soal adanya rumah, 1000 rumah, kemudian saya bilang pensiun tadi, yang itu kan masih dalam tahap penggodokan. Jadi ya ini sangat kita harapkan bahwa apabila ini diwujudkan nanti, ini adalah stepping stone kita, apa, pemerintah. Jadi batu loncat, batu loncatan pemerintah untuk rasa bangga yang tertanam dalam dada setiap anak bangsa seolah punah menjadi rasa iba menyaksikan kesulitan hidup yang mereka alami. Tumpukan medali tak cukup sebagai modal menyambung hidup. Lahirnya undang-undang olahraga nasional, rencana pemberian 1000 rumah, dan pemberian dana pensiun kepada para mantan atlet merupakan angin segar dari kantor Menpora, Bapak Adiaksa Daud. Harapan mereka hanya satu, semua itu dapat mereka rasakan realisasinya. Bagaimanapun juga, mereka adalah pahlawan yang patut dikenang dan dihargai untuk kemudian diceritakan kepada anak cucu kita. Pemirsa, demikianlah liputan kami tentang kisah para mantan atlet. Saya Eka Yustika beserta tim Diklat TVRI Videografi Angkatan 5 mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. That is no, yeah.
saat memujamu, memuja di kau yang pergi tinggalkanku. Tak semestinya itu ku tangisi, tangisi kau yang telah pergi. Salahkah aku kini telah melupakanmu? Kau telah berlalu dari hati ini, takkan menyatu lagi, semua hilang. Sudah saatnya ku lepas kau pergi, sejuta kenangan hilang. Oh, tak semestinya itu ku tangisi, tangisi kau yang telah pergi. Salahkah aku kini telah melupakanmu? Kau telah berlalu dari hati ini, takkan menyatu lagi, semua hilang. Kau telah berlalu dari hati ini, takkan menyatu lagi, semua
Semua orang sudah tahu bagaimana sulitnya hidup di Jakarta. Mempunyai rumah sendiri merupakan impian semua orang. Mahalnya harga tanah di Jakarta hanya dapat dijangkau untuk sebagian kecil masyarakat. Tetapi untuk yang berpenghasilan rendah, jangankan untuk membeli sebidang tanah, untuk membayar kontrakan rumah tiap bulan pun masih sangat terasa berat. Di era tahun 70-an, pernah ada wacana tentang dibakarnya jasad orang yang meninggal atau dikuburkan dengan posisi berdiri. Tentu saja ide ini ditentang keras oleh warga kota karena memang bertentangan dengan ajaran agama Islam sebagai agama mayoritas penduduknya. Setidaknya 30 tahun yang lalu, masalah krisis lahan pemakaman sudah menjadi dilema. Wilayah Jakarta itu, lahan untuk Jakarta ini kan terbatas ya. Luasnya saja untuk Jakarta hanya 661 km. Sementara TPU yang ada di Jakarta, ya, existingnya ada 581 hektar. Ya. Sementara yang diperlukan idealnya adalah 785 hektar. Sehingga masih diperlukan kurang lebih 203 hektar lagi. Ada beberapa TPU yang sebetulnya sudah dalam kategori jenuh ya. Sehingga kalau ada nanti di antara TPU itu yang jenuh lantas itu mungkin nanti ada perubahan, biasanya itu nanti diadakan penggantian ya, rislah gitu ya. Dengan jumlahnya 2,5 kali dari TPU yang luas TPU yang diganti peruntukannya. Angka kematian di Jakarta ini sudah cukup tinggi ya. Kalau kita lihat dari data statistik di Binagram yang ada di kantor pelayanan makaman, ini sudah mencapai rata-rata 130 per hari. Sehingga itu diperlukan hampir 15 hektar. Nah, sementara kita ya pemerintah daerah baru bisa menyiapkan itu hanya rata-rata 2 hektar setahun. Upaya untuk mengatasi ini ada beberapa hal, itu antara lain dengan kita bagaimana menghimbau kepada masyarakat kalau ada salah satu keluarganya yang meninggal, ini diharapkan dia mau mengikuti anjuran Pemda itu dengan pemakaman tumpang. Karena dengan pemakaman tumpang itu secara tidak langsung itu berarti memberikan kesempatan kepada generasi penerus sebetulnya. Kedua, mungkin dengan kremasi juga sudah mengurangi itu. Dan juga yang dibawa keluar daerah sebetulnya. Bentuk bangunan makam atau nisan dengan menggunakan bahan material keras dan permanen dirasakan tidak menunjang pemanfaatan tanah makam secara optimal, terutama bagi pelaksanaan pemakaman tumpangan. Merubah kebiasaan membangun makam atau nisan dengan berbagai corak, bentuk dan ukuran untuk menjadi bentuk taman makam yang sesuai aturan memang memerlukan kesadaran dari masyarakat Kota Jakarta yang akhirnya dapat diseragamkan dengan bentuk dan ukuran yang telah ditentukan oleh Dinas Pemakaman. Petak makam itu kan lebarnya 1,5 meter, panjangnya 2,5 meter, kedalamannya itu bisa sampai 2 meter, minimal 1,5 meter. Itu apabila ada tumpangan, dan itu tentunya dengan kesepakatan ahli waris ya, dikuburkannya itu minimal 1 meter di bawah permukaan tanah. Dan itu dilakukan tidak serta-merta. Pemakaman baru berapa bulan, langsung tumpangan itu nggak boleh. Itu ada tenggang waktunya, paling tidak setahun lah. Kepada petak makam yang sudah dianggap daluarsa, ya, karena tidak diperpanjang lagi restitusinya, ahli warisnya sudah tidak mengurusi lagi, gitu. Nah, ini bisa dilaksanakan pemakaman baru lagi. Untuk memenuhi kebutuhan tanah makam,
harus diusahakan pemanfaatan untuk makam secara optimal. Oleh karena itu, berdasarkan Perda tentang Pemakaman Umum dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta, bahwa setiap petak makam diperuntukkan bagi pemakaman tumpangan. Sedangkan izin penggunaan tanah makam berlaku terbatas selama 3 tahun, yang selanjutnya dapat diperpanjang setiap 3 tahun. Saat ini, ada sekitar 200 pegawai yang bekerja di TPU yang tersebar di 5 wilayah DKI Jakarta. Di samping itu, ada sekitar 2.500 orang lainnya yang menggantungkan hidup di sini, berprofesi sebagai tukang gali kubur, petugas perawatan makam, pengrajin batu nisan, penjual bunga, dan juga tukang doa. Jumlah ini akan bertambah banyak ketika memasuki bulan puasa dan lebaran. Apakah lebih mudah merawat makam yang paket seperti ini dibanding dengan makam yang berbentuk beton gitu, Pak? Lebih mudah lah yang dia pakai granit begini kok, daripada beton-beton itu kan. Kalau beton biasanya perawatannya gimana itu, Pak? Kalau beton itu kan disikat hanya disikat, dipel, oh, gitu apa. Ya, iya. Dia kalau beton kan keranitan, jadi nggak rata lah granit iya. Gitu. Oh, jadi harus kita cucinya disikat iya. Begitu kan ya. Jadi kalau kayak begini kan udah bersih, udah enak gitu kan, ada rumputnya. Iya. Iya. Rumputnya berapa lama ini di ini lagi ya? Ini lagi? Kira-kira seminggu lagi udah seminggu. Bisa dipotongin oh, lagi. Iya, gitu iya. Apalagi kalau ini kan musim hujan, mungkin rumput iya. Cepat tumbuh lah gitu. Iya. Tersirat dalam benak Anda ketika melewati sebuah TPU. Terpikirkah bahwa nantinya Anda juga menjadi salah satu penghuninya? Yang jelas nantinya Anda juga akan kontrak di sini. Sayangnya ia jauh di sana, ingin bertemu dengan dirinya.
Saudara, setiap orang yang bekerja sebagai pekerja kontrak, dari mulai tingkat bawah seperti cleaning service, buruh pabrik, bahkan tingkat manajer, saat ini menghadapi permasalahan yang dilematis. Sesuai Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan yang masih berlaku saat ini, karena bagi mereka pekerja kontrak, tidak adanya jaminan kelangsungan kerja dan tidak adanya uang pesangon saat pemutusan hubungan kerja atau PHK merupakan permasalahan yang dihadapi saat ini. Adalah merupakan cita-cita semua orang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang cukup dan masa depan yang cerah. Oleh karena itulah, setiap orang berusaha untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Namun, dengan keterbatasan lapangan pekerjaan saat ini, sebahagian dari mereka terpaksa menerima pekerjaan itu daripada menganggur, walaupun status mereka hanya sebagai pekerja kontrak. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, bahwa pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau gaji, mulai dari jabatan terendah sampai dengan jabatan tertinggi. Sedangkan status pekerja ada dua jenis, yaitu pekerja tetap dan pekerja kontrak. Pekerja kontrak adalah setiap orang yang menerima upah harian, upah mingguan, atau upah bulanan, tergantung kepada perjanjian kerjanya. Perjanjian kerja pekerja kontrak berlaku maksimal 2 tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 tahun. Kalau yang kontrak ini, ada hak yang timbul apabila terputus hubungan kerjanya di tengah jalan. Misalnya dia dikontrak untuk satu waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Kemudian menurut pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa siapa yang memutuskan hubungan kerja atau kontrak di tengah jalan sebelum berakhirnya masa kontrak tersebut wajib membayar kompensasi sebesar upah yang belum berjalan. Nasib pekerja kontrak saat ini sangat memprihatinkan. Seperti adanya beberapa pengusaha yang berusaha mengurangi upah di bawah ketentuan normatif. Di samping adanya kekurangan-kekurangan lainnya, seperti pengurangan syarat kerja, misalnya kesejahteraan pekerja, upah lembur, tunjangan hari raya atau THR, waktu kerja, maupun waktu cuti, serta jam sostek. Hal ini jelas menggambarkan prospek masa depan pekerja yang sangat suram. Dan kenyataannya saat ini, sangat banyak pekerja yang terpaksa menerima pekerjaan dengan status pekerja kontrak. Dan pengusaha umumnya lebih memilih pekerja kontrak karena resiko dan tanggung jawabnya jauh lebih ringan dibandingkan memiliki pekerja tetap. Dalam prakteknya saat ini, pekerja kontrak tidak hanya di tingkat pekerja kasar, seperti buruh bangunan, petugas cleaning service, catering dan security, maupun pekerjaan lainnya. Akan tetapi, telah merambah ke tingkat yang lebih tinggi seperti manajer. Bagi pekerja kontrak tingkat manajer,
bekerja secara kontrak bukanlah hal yang mereka inginkan karena kurang sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Apalagi bagi pekerja dengan tingkat yang lebih rendah, pastilah lebih tidak nyaman dan kurang tenang dalam bekerja. Saat ini, di kantor-kantor maupun kawasan industri, banyak pekerja dengan status kontrak dengan upah dan fasilitas yang serba minimum. Hal ini merupakan dilema. Ibarat makan buah simalakama. Bila bekerja, hasilnya sangat minimum. Bila tidak bekerja, perut keluarga yang menjadi korbannya. Kalau kami terlalu memilih-milih pekerjaan, dampaknya jelas lebih tidak baik. Karena setiap harinya kami harus mengeluarkan biaya makan, transport, biaya kontrakan rumah, biaya listrik, dan lain-lainnya. Sementara upah yang diperoleh rata-rata pekerja kontrak jelas tidak sebanding dengan kenaikan harga kebutuhan pokok sehari-hari. Berdasarkan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2006 tentang paket kebijakan perbaikan iklim investasi. Presiden menginstruksikan kepada berbagai instansi seperti kepabeanan, perpajakan, dan ketenagakerjaan agar mengamandemen undang-undang yang dianggap kurang kondusif. Sementara di bidang ketenagakerjaan, ada beberapa peraturan ketenagakerjaan yang perlu diamandemen. Ternyata hal ini menyebabkan terjadinya gejolak di kalangan pekerja atau buruh yang menentang amandemen undang-undang ketenagakerjaan dalam bentuk demo di seluruh provinsi di Indonesia. Saudara, bagaimanakah sikap Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyimak amandemen undang-undang dan kaitannya dengan keberadaan pekerja kontrak saat ini di perusahaan? Pada dasarnya kami para pengusaha itu tidak senang dengan buruh kontrak. Kami senangnya buruh permanen. Karena buruh permanen itu relatif pengelolaannya lebih mudah, ya. Yang paling nyata, kalau kita memberikan trainings kepada buruh permanen, itu nanti hasil trainingnya itu bisa dikontribusikan kembali kepada perusahaan. Peraturan ketenagakerjaan saat ini telah membuka peluang terciptanya pekerja kontrak, di mana kondisi ini dapat menimbulkan gejolak ketenagakerjaan di perusahaan. Gejolak atau demo-demo pekerja di tingkat perusahaan maupun di luar perusahaan adalah cermin betapa menderitanya pekerja saat ini dan betapa carut-marutnya pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia. Saudara, dengan banyaknya pekerja atau buruh kontrak saat ini, bagaimanakah sikap serikat pekerja atau serikat buruh terhadap hal ini? Kontrak-kontrak kerja yang berkembang sekarang ini pada dasarnya menyimpang dari konotasi kontrak-kontrak kerja di zaman Orde Lama, ya. Pertama, jenis-jenis pekerjaan yang seharusnya tidak dikontrakkan menjadi kontrak. Ada lagi yang bermuara yang lebih mendasar, itu dan nilai keadilan tidak ada, nilai kemanusiaan tidak ada, dari martabat juga tidak ada. Ini ada semacam keinginan pemerintah seko dengan pengusaha bahwa seluruh jenis pekerjaan itu akan dikontrakkan. Yang repotnya, jika buruh itu punya masalah akibat olah pengusaha, buruh kontrak tidak dibolehkan masuk serikat pekerja. Jadi bagaimana untuk membela dirinya? Masuk anggota serikat pekerja tidak boleh. Adanya ketenangan bekerja dan kenyamanan berusaha adalah harapan kita bersama. Harapan untuk berani menggantungkan cita-cita sesuai dengan amanat pendahulu bangsa, Indonesia tanah air dan tumpah darah kita, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata.
kamu.